Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cikgu Syahrul. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi satu rawatan, satu yang berlaku semalam. Saya buat rawatan dengan sepasang suami isteri yang terkena penyakit lontong. Okey, ini bahasa Sabah lah. Bahasa Sabah kami panggil benda ni lontong. Tapi kalau di Semenanjung, orang gelar penyakit ni adalah penyakit busung. Okey. Bila saya rawat, sakit ni mengadu sudah berapa kali kita buat rawatan. Tapi tertunda disebabkan ada saja masalah. Okey, bukan di pihak perawat tetapi di pihak pesakit. Jadi dia sudah sakit bertahun-tahun. Bila saya buat rawatan, saya scan suami. Suami isteri memang sakit lah saya nampak. Tapi saya scan suami lah. So pertama kali lah dia kata, selepas buat rawatan di mana-mana, pertama kali dia isteri lah. Dan yang masuk dalam badan si suami, walaupun badan sasa kepala botak kan, tapi yang masuk seperti perempuan. Bila saya tanya soal jawab semua, sah lah. Pesakit ni memang disihir. Okay, pesakit ni tidak boleh membuang air besar, tidak lawas, jadi perut mengembung. Jadi saya suspek ada benda termakan lah. Jadi bila saya buat rawatan, saya buatlah rukyah. Dan apa yang terjadi ialah rupanya dia dibagi makan oleh kawan baiknya sendiri. Kawan baiknya ini diberhentikan kerja disebabkan masalah tertentu. Jadi dia mau kawannya yang seorang ni pun dibuang juga kerja dengan cara sakit. Busuk betul hati. Jadi pada waktu hari raya, dia panggil pasangan suami isteri ini datang ke rumah untuk makan. Tapi yang pelik dia kata, makanan tersebut lain rasa dia. Macam ada something. Bila sampai di rumah, si suami dan si anak muntah-muntah. Manakala si isteri heranlah, sebab isteri dia makan bagian bawah, suami dan anak makan bagian atas. Ayam lah, something masakan dia. Ya, jadi bila sudah begitu tu lah, mula dah saatnya perut sakit, kembung. Ya, bila saya rawat tu lah, bila soal jawab semua saya belasa gangguan tu, dia mengaku rupanya dia belajar ilmu tu, dia upah satu dukun daripada Indonesia. Dia minta air. Okay, air tu dicampur dalam makanan dan dibagi makan kepada pesakit. Jadi saya cuba cari lagi dia punya dukun tu. Bila kita bersoal jawab, itulah yang terjadi. Dukun tu mengaku yang dia gunakan sihir tu menggunakan najis. Yang lebih menjijikkan ialah dia menggunakan najis anjing. Haram. Okay. Najis anjing tu dia tak bisa bongkar lah bagaimana kaedah sihir tu dibuat. Najis anjing direbus dengan air. Okay. Dimasukkan dalam air dan direbus sampai rata, baru dijampi. Nauzubillah min dzalik. Bayangkan kotornya najis anjing. Alhamdulillah, selepas saya buat rawatan, saya pun malas. Saya rasa sangat geram. Najis dibagi makan. Bagaimana kan, saya tak pernah terbayang sihir boleh digunakan benda-benda begini kan. Itulah. Dan selepas saya bagi muntah pesakit, bagi minum air rukyah, saya bagi muntah. Ini lagi satu. Muntah si pesakit sangat berbau busuk. Macam dia muntah nana tu. Maksudnya benda tu dalam perut, bila benda ni tidak terkeluar daripada perut, kita punya saluran najis disumbat, dia jadi buruk dalam perut. Itulah berbentuk nanah. Lama-lama benda itu terbiar, dia akan jadi penyakit dalam perut. Itulah dipanggil lontong. Kita punya perut mengembung. Lupa
tolong tuh. Alhamdulillah selepas pagi ini saya terima message daripada pesakit. Semalam dia tidur lena, dia membuang pun lawas. Alhamdulillah. Itulah sihir yang kalau lambat dirawat, banyak pesakit, ramai pesakit yang saya jumpa yang lewat buat rawatan, memanglah akan menjadi asbab mereka pergi atau meninggal dunia. Jadi pada pesakit-pesakit di luar sana yang mengalami penyakit lontong, kalau rasa diri itu tidak mengalami simptom-simptom itu yang tidak boleh buang najis, perut mengembung dan sudah pergi hospital masih juga tidak dapat jawab punca rawatan, punca sakit, carilah perawat-perawat di sekitar anda, buatlah rawatan alternatif, insyaAllah. Jangan terlewat, sebab kalau terlewat dalaman kita akan buruk. Okay, macam yang saya share dalam video-video lepas, ada pesakit yang sampai membiru perut, busuk dalam tu penyakit tu kan. Kepada yang masih mengamalkan sihir ni, insaflah, ingat jangan disebabkan penyakit hati kita, keinginan nafsu kita, orang lain jadi mangsa. Okay, saya mohon hentikan perbuatan-perbuatan ini. Kesian mangsa mengalami sakit yang sama, yang dahsyat dan sampai meninggal dunia. Ingat, bila orang yang disihir dia meninggal dalam keadaan disihir, insyaAllah syurga untuknya. Tapi orang yang menyihir, ingat, orang yang menyihir merangkak di padang mahsyar nanti kita, merangkak di padang mahsyar nanti memohon pertolongan, memohon ampun kepada yang disihir. Jadi ingat, taubatlah selagi nyawa masih ada. Ingat, apabila jangan sampai benda yang kita buat tu makan diri kita. Kesian, saya kesian menengok, melihat mangsa yang selamat alhamdulillah, tapi ada yang bukan menyebab, bukan sihir kamu yang menyebabkan dia meninggal, semua dengan izin Allah, tapi perangai kamu, perbuatan kamu. Ingat, saya ingin meringatkan diri saya sendiri dan semua penonton, bersihkanlah hati. Apabila hati kita bersih, insyaAllah semua dendam benci kita buang, insyaAllah kita akan tenang. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.